Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu guru semua, saya Diah Yustiana. Saya adalah salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kota Kediri, khususnya pada jurusan TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan pada diklat yang saya ikuti, yaitu guru belajar, khususnya seri AKM. Pada hari ini, saya mengajak rekan saya, yaitu Bu Irma. Halo Bu Irma. Beliau adalah salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kota Kediri, khususnya mata pelajaran seni budaya. Yuk, kita belajar sama-sama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka browsernya dulu. Google Chrome-nya dibuka dulu Bu Irma. Setelah itu setelah dibuka browsernya, silakan masuk ke websitenya GTK. Sini Bu, untuk URL-nya diganti. Sini langsung. URL-nya. Oke, kita buka akunnya gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Enter Bu. Nah, dicari itu guru belajar dengan klik masuk gitu. Portal. Masuk aja langsung. Aja. Nah, kita masuk. Nah, jenengan masukkan user ID-nya UKG. Oke. Ya. Jadi nanti kurang lebih ada 8 modul, di mana 8 modul ini nanti diselesaikan secara simultan. Untuk awal nanti ada pre-test, nanti di akhir juga ada post-test. Untuk post-test ini untuk mengetahui kita lulus enggaknya di klat atau bimtek ini. Jadi nanti kalau di atas 70 kita lanjut lulus dapat sertifikat, tapi jika tidak, mendingan masih dapat kesempatan 3 kali kesempatan untuk ujian. Nah, nanti ketika sampai 3 kali kok tidak bisa melampaui nilai minimal 70, maka otomatis bimteknya gagal atau dianggap tidak lulus, mendingan bisa ikut di angkatan berikutnya seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu guru semua, demikianlah video pengimbasan yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.